Kaki bulus. Hai semuanya, welcome back to Share the Food dengan aku Sandi dan Rere. Jadi kali ini ada makanan yang Richard udah ajakin aku lama banget, bertahun-tahun, akhirnya aku baru nyobain. Namanya apa? Ikutin terus kita. Aku gak boleh ngomong. Gak boleh. Karena ini namanya makanan. Namanya PO, guys. Jangan ngomong dulu nanti. Jadi aku sebenarnya tuh rambutnya Sandi aneh, guys. Jadi sebenarnya PO ini tuh nanti deh jelasinnya nanti aja pokoknya. Pokoknya intinya aku sebenarnya rada geli makan ini. Tapi akhirnya aku cobain karena semua orang bilang enak. Dan hari ini kita ditemani. Kalian jangan sangka ini makanan legend banget, walaupun tempatnya di pinggir jalan kayak gini, yang datang kaum-kaum burju semua, lihat tuh, semua pada pakai batik, pada pakai kemeja. Ayo, ada apa di sini? Daging, kulit sama kaki, enggak ada jeroan. Campur aja. Campurnya berapa? Campur 2 daging 2 berarti ya. Campur 2 daging 2. Campur 2 dagingnya 2 ya. Guys, ini telur, telur piok, telur bulus. Jadi piok tuh bulus. Jadi dia bukan penyu, bukan kura, tapi dia tuh apa ya? Kura-kura, tulang lunak, cangkang lunak. Sekarang makanan kita udah datang. Aku pesen daging aja, cuma aku bagi 2 sama Catherine. Sandi pesennya. Kebiasaan Rere kalau mau review nggak makannya daging doang, yang dikorbanin aku. Aku emang suka daging, aku nggak suka kikil dan semacam-macam, emang nggak suka deh. Nah, terus jadi di PO ini tuh kuahnya tauco. Sebenarnya PO itu ada 2 macam, yang satu lagi tuh kuah apa cat namanya cat? Kalau yang obat? Ini kuah tauco, yang itu kuah tim obat. Tim obat. Jadi nanti kita akan ajak kalian juga makan yang kuahnya tim obat atau jadi bisa dibilang tuh namanya ciapo. Ciapo. Nah, ini ada cakwe, ada nasi. Nanti dulu deh. Bagi telurnya. Iya nanti. Terus nih, kalau aku pesennya campur, nanti kalian bisa lihat isinya tuh ada telur, ada kikil, ada kakinya. Aku nggak suka kikil, nggak suka kaki, guys. Bukan aku merelakan dia. Kita mau cobain dulu kuahnya. Kuahnya kayak makan suike, ini kuahnya persis kayak gini sih, cuman ada sedikit taste bedanya, tapi so far overallnya mirip. Tapi tauconya berasa banget. Tauconya berasa banget. Ini cabenya nyengat banget gak sih yang ini? Ini sih bukete kamu. Oke, kita masukin segini ya ke mangkok ya, biar tauconya gak terlalu berasa, guys. Udah, aku mau ini dong, aku mau racik. Setelah dikasih cabe sama jeruk nipis jadi lebih enak, jauh lebih enak. Kalau gitu berarti aku racik dulu sekarang. Jadi ini ada yang nggak boleh ketinggalan, ada namanya daun wansui. Nah kalau pakai daun ini nih, semua makanan yang berkuah atau yang panas jadi wangi banget. Sekarang kita mau cobain dagingnya. Daging sapi pada umumnya. Daging sapi. Ini daging sapi. Enggak sih, enggak kayak sapi. Dia lebih cepat hancur. Kayak daging sapi dicampur sama daging ikan jadi satu tuh kayak gitu. Terus nih, cobain kulit kali ini. Kok kalau ini bagian apa ini, kok? Kulit. Kulit. Nah, kita cobain bagian kulit. Kulit bulus. Kalau kulitnya kayak kulit, iya kayak kikil, persis sama. Kaki bulus. Kayak kikil juga, kaki bulus. Dan yang terakhir, tapi kesat gitu. Kalau aku kurang suka telurnya, tapi bagi
bagian lainnya aku udah bisa makan. Ini kuahnya yang abis dipakein cabai sama jeruk nipis, nilainya langsung jadi 8, enak banget, segar banget. Terus dagingnya juga empuk. Mau dong cakwe ya, coba. Kata mereka, makannya harus pakai cakwe, guys. Kita ambil dagingnya, celup cakwe-nya, kasih kuah. Kasih 8, 8,5. Tapi kok ada telur yang cair? Itu yang putih. Kalau telur putih kayak ini kan, kayak pada umumnya. Tetap lebih padat. Oke, kalau gitu kita mau makan dulu. Kalian yang mau cobain penasaran, boleh sih sini. Namanya PO Jakarta. Nah, fungsi PO itu ada banyak kalau dilihat dari Google. Katanya dia bisa menyehatkan kulit. Menyehatkan kulit. Mengobati lemah. Syahwat itu kalau yang disfungsi ereksi. Apa tuh? Yang anunya nggak bisa berdiri. Mencegah osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Kamu kasih tahu. Rapuh tulang. Sebenarnya aku berada bingung kenapa dibilangnya bisa mencegah rapuh tulang. Apakah di dalam PO itu ada something yang mengandung kalsium atau apa juga aku juga nggak tahu. Pokoknya nanti kita bakal kasih tau ke kalian di akhir video ini. Menjaga metabolisme tubuh, menghilangkan keriput dan jerawat. Kita lihat abis makan ini jerawat aku hilang apa enggak tuh. Ada tuh di nomor 5. Bacanya dari kasiat.co.id. Yang keenam, memutihkan wajah. Tibang, kamu harus makan ini. Kalau tibang putih berarti benar. Makan ini putihnya cuma setengah doang ya. Bagian sini doang putih. Menyehatkan ginjal dan hati, memperbesar Mr. P dan buah dada. Ya itu beberapa Mr. P. Beberapa apa ya? Mr. P apa? Kita nggak bisa bilang fakta sih. Kayak informasi-informasi tentang makan PO. Katanya. Nanti kita call dokter aja, tanya dokter apakah benar PO itu bisa punya khasiat yang seperti tadi aku sama Rara sebutin. Ya udah kita makan dulu ya, guys. Ya, kita makan dulu ya. Jadi buat kalian yang kalau mau datang, make sure kalian datang sebelum 5.30. Soalnya tadi kita aja udah beberapa orang udah nunggu. Tiga lah ya, ada 3 orang, 3-4 orang. Terus kalau kalian kesini, ini cari koknya nih. Yang kayak ini, ya jujur. Kok? Dadah. Loh cari koknya yang itu kalau bisa makan kesini. Koknya lucu banget. Terus di sini dia cuma bawa 2 panci. Dia jadi, aku tadi tanya 2 panci itu, tadi kalian lihat nih nanti panci itu. Dia situ buat bikin 2 panci itu dia harus bunuh 3 bulus. Itu kalau review dari aku kayak nggak afdol ya, kan kita rame-rame nih. Coba tanya Catherine deh. Catherine berapa? Tadi kan gua kasih 8,5, Rara kasih 8. Lu kasih berapa, Nut? 7. Masih enak, cuma nggak terlalu suka karena ada lemaknya. Tapi dagingnya enak. 9. Karena 10 punya Tuhan sempurna. Karena 10 punya Tuhan sempurna. Dagingnya sama kuahnya tuh yes. 8,5. Mantul lah pokoknya. Satu porsinya berapa? 70, berarti saya 2. PO-nya 2. Iya, PO-nya 2. Terus nasinya 1. Satu. Ada cakwe? Cakwe-nya 2. Ada minumnya? Minumnya liang teh 1. Liang teh 1 sama es teh 2. Es tehnya 2. Iya. Jadi 170. Terus di sini pembayarannya cash only. Jadi buat kalian yang datang sini bawa cash. Selesai sudah hari ini kita makannya. Jangan lupa datang karena katanya legendaris pakai banget. PO Jakarta. PO Jakarta. PO Jakarta. PO Jakarta. Bye bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terus pantengin terus kalau kalian suka konten kita yang share the food ini. Bye.
Halo. Halo, San. Yes. Nah, nih sekarang aku sudah bersama-sama Dokter Rio. Hai, Rio. Halo, halo. Jadi, Dokter Rio, ada pertanyaan nih. Gue sama Rere barusan makan penyu kura-kura pioh yang sebenarnya itu bulus. Nah, terus kan ada gosip, bukan gosip sih, maksudnya informasi-informasi, fakta-fakta yang belum jelas. Katanya itu kan bisa bikin awet muda, ada yang bisa bikin buat kulit jadi semakin cerah, terus bisa mengobati lemas syahwat, apa. Nah, itu dari segi medis tuh benar apa enggak sih sebenarnya? Oke, jadi buat penyu itu berarti telur kecil itu kan masuk ke family yang kayak green turtle atau sea turtle gitu ya. Yeah. Nah, itu memang kalau dari segi nutrisinya aja nih, kita ngomongin soal nutrisi, memang dia proteinnya itu tinggi. Nah, jadi kan ada yang bilang buat kulit bagus, bikin awet kulit, awet muda, ada juga bilang buat naikin vitalitas pria itu. Jadi basically kalau kita ngomongin kulit kan ngomongin biasanya kolagen kan, katanya tinggi kolagen. Kolagen itu sendiri kan merupakan susunan dari protein. Jadi makin baik proteinnya, otomatis penyusun-penyusun kolagen buat naikin daya tahan tubuh, buat ningkatin kualitas kalau buat laki-laki sperma itu akan meningkat. Nah, jadi memang proteinnya itu tinggi. Jadi kayak sekitar berapa ya, 100 sampai 150 gram penyu itu, itu ada sekitar 10 graman protein. Nah, itu udah tinggi banget tuh. Oh, tinggi juga ya. Ini dari putih telur. Dan belum juga kalau nggak salah di dalamnya itu ada banyak vitamin B ya, vitamin B kompleks, ada zat besi juga. Nah, itu dia. Kalau dari sisi nutrisi ya. Oke, oke. Oke, berarti istilahnya nggak sepenuhnya salah ya, berarti ada benernya juga ya? Iya, fakta cuman nggak berarti kita makan itu langsung jadi, misalnya kayak orang yang punya masalah ereksi, yang punya masalah ejakulasi langsung sembuh, enggak. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, artinya kalau misalkan ada yang penyakit kayak tadi, lemah syahwat atau itu, nggak bisa dengan makan PO sekali terus jadi sembuh gitu ya? Nggak bisa, dan biasanya kalau, ini buat mungkin nice to know aja sih, kalau yang orang punya kayak ereksi, masalah ereksi, ya, itu biasanya mostly itu karena pasti ada penyebabnya, either psychological atau enggak emang ada masalah di saluran kemihnya dia, either ada sumbatan atau mungkin ternyata dari dia kecil emang ada kelainan bentuk dan bawaan, itu yang harus dicari tahu sih. Oke, oke. Baik, Dokter Rio, kalau begitu terima kasih buat jawabannya. Baik, ada satu lagi nih. Apa tuh? Tadi kan baru ngomong soal nutrisinya. Iya, betul. Nah, kita harus tahu dong, ini aman apa enggak kan? Iya. Kalau soal aman apa enggaknya, nah ini yang jadi masalah. Kura-kura itu kan tinggal di lautan yang nggak terlalu dalam ya, kalau nggak salah ya, yang kalau penyu-penyu kayak gini, dan itu banyak terkontaminasi sama merkuri, banyak terkontaminasi sama sampah-sampah limbah dari daratan lah. Nah, ini kalau kita makan banyak, kita nggak tahu nih penyunya ini terkontaminasi merkuri apa enggak. Sama juga dengan kerang sih, kan kita nggak tahu dia terkontaminasi apa enggak, tapi kalau misalnya dia terkontaminasi sama merkuri dan kita konsumsi terus banyak, ini yang bisa jadi bahaya. Nah, berarti kan si penyu ini kan, si bulus ini juga kan ada di kali-kali dan sungai ya. Nah, berarti juga itu sama juga ya, akan ada merkurinya juga ya di sungai-sungai. Bisa jadi ya, bisa jadi juga ya. Saya secara pribadi kan penyu itu kan sebenarnya dilindungi ya, udah mulai dikit apa populasinya. Kalau saya sih ya prefer cari sumber protein yang lain aja yang lebih gampang gitu, dan yang jelas aman, misalnya kayak telur, kayak ayam, atau dari kacang-kacangan gitu. Oke, oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Dokter Rio. Oke, sama-sama. Yeah. Sampai bye. Yo, bye.